dangdut Lesti Kejora hadir di panggung perayaan HUT ANTV ke-29 yang disiarkan secara langsung dari Ecovention Hall, Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam 26 Maret 2022. Di sela-sela penampilannya, Lesti Kejora sempat disapa oleh komedian Regan yang menjadi presenter di acara tersebut. Menyapa Regan, Lesti mengaku senang lantaran bisa tampil di panggung pertamanya usai melahirkan. "Alhamdulillah, ini panggung pertamaku setelah melahirkan. Aku senang banget," ujar Lesti. Usai melahirkan dan punya anak, Lesti menyebut panggilan akrabnya kini berubah dari Dede menjadi Bunda Dede. "Panggilan Dede jadi berubah, lebih tepatnya Bunda Dede," ujar Lesti. Kemudian, Lesti mengakui ada beberapa perubahan dalam dirinya usai melahirkan anak pertama dari Rizky Billar. "Banyak perubahan aku, ini kan lagi masa belajar. Bayangin aja sebelumnya apa-apa untuk diri sendiri. Sekarang ada dua anaknya," ucap Lesti. Dua anak yang dimaksud Lesti adalah bayinya yang baru lahir, Muhammad Lestar Al-Fatih Billar, dan sang suami Rizky Billar. Baby L sama Baby XL, jadi dua-duanya harus bilain sekarang, ujar Lesti. Sementara itu, di panggung perayaan HUT ANTV yang ke-29, Lesti membawakan beberapa lagu hit masa kini seperti "Kau Tercipta Bukan Milikku" bersama pedangdut Happy Asmara. Selain menampilkan Lesti Kejora, perayaan ANTV kali ini juga menghadirkan beberapa artis Bollywood. Mereka adalah Tina Datta, Devolena Batarkirshi, Bhavini Purohit, dan Rup Durgapal. Artis-artis Bollywood itu akan menampilkan drama musikal di atas panggung. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.